Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kelas 6 ABC, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita baca doa terlebih dahulu agar Allah memberikan kemudahan, kelancaran dalam belajar, serta kesehatan dan perlindungan. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin nabiyil mustofa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta Alaihim Ghairil Maghdubi Alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin Rabbi ishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min 'ibadikas salihin amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 6 ABC, anak-anak tetap di rumah saja ya, karena kondisinya seperti ini semakin parah. Maka dari itu tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, jaga kesehatan, jaga pola makan, kemudian jaga kebersihan juga. Untuk semester 2 ini kita akan mempelajari tentang perjuangan Nahdlatul Ulama di berbagai bidang. Yang pertama, A. Pendidikan dan ilmu pengetahuan, B. Ekonomi dan kesejahteraan, C. Sosial dan budaya, D. Politik kenegaraan. Untuk yang A, pendidikan dan ilmu pengetahuan. Agama Islam mengajarkan bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan berlangsung sepanjang hidup. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Bahasa Arabnya thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Berdasarkan hadis tersebut, Nahdlatul Ulama menempatkan pendidikan dan ilmu pengetahuan sebagai kebutuhan mutlak bagi seluruh umat manusia yang ingin meningkatkan kualitas hidup dalam segala bidang. Dalam organisasi NU ada 3 jalur utama pendidikan, yaitu pondok pesantren, madrasah, dan sekolah. Ketiganya sangat dibutuhkan untuk mencetak kader dan generasi Nahdlatul Ulama yang berkualitas serta memiliki ilmu dalam berbagai bidang. Kemudian dari 3 jalur tersebut, yang paling awal berdiri adalah pondok pesantren. Untuk meningkatkan pembinaan dan kerjasama antar pondok pesantren, maka dalam jamiah NU dibentuk Rabitatul Ma'ahidil Islamiyah atau RMI yang beranggotakan ribuan pondok pesantren di seluruh Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan perkembangan masyarakat, para ulama mendirikan madrasah sebagai pengembangan dari pesantren. Maka berdirilah madrasah-madrasah yang dikelola oleh warga NU mulai dari Rodatul Atfal, TK itu ya, madrasah ibtidaiyah seperti sederajatnya itu SD, dan madrasah sanawiyah MTS atau SMP, madrasah aliyah MA atau SMA, sampai perguruan tinggi agama Islam. Atau sekarang yang sudah banyak umum seperti
Uni Brau, setelah itu UN dan lain sebagainya. Pada mulanya mata pelajaran yang diajarkan di madrasah hanya terbatas pada bidang agama yang meliputi Al-Quran, Al-Hadis, Akidah, Fikih, Bahasa Arab, dan Tarikh Islam. Tarikh apa? Sejarah ya. Akan tetapi dalam perkembangan berikutnya di madrasah juga diajarkan materi pelajaran umum seperti Bahasa Indonesia untuk tambahan ya. Berhitung, ilmu pengetahuan sosial, dan ilmu pengetahuan alam. Kemudian yang B, ekonomi dan kesejahteraan. Kamu pasti mengetahui bahwa usaha-usaha yang dilakukan NU tidak terbatas pada kegiatan dakwah Islam dan pembangunan tempat-tempat ibadah. Akan tetapi NU juga berjuang dalam bidang sosial kemasyarakatan dan peningkatan kualitas hidup umat. Kegiatan-kegiatan tersebut menunjukkan bahwa NU sangat memperhatikan nasib umat yang terbelakang, bodoh, dan kurang beruntung. Memang NU sejak awal berdirinya sudah berkeyakinan bahwa masalah sosial harus dijadikan sebagai program utama yang dilaksanakan secara terus-menerus melalui kegiatan-kegiatan nyata. Pada masa permulaan, kegiatan perekonomian yang dipilih oleh NU adalah perdagangan. Jadi sampai sekarang ini ya, masih banyak orang yang melakukan kegiatan berdagang. Karena sesuai dengan kebiasaan Nabi dulu atau sunnahnya Nabi, Nabi dulu suka berdagang. Bidang ini lebih diutamakan karena merupakan bentuk usaha yang paling menguntungkan dan paling mungkin pada masa itu. Alasan lainnya adalah karena banyak warga NU yang memiliki usaha dagang, bahkan banyak ulama NU yang bekerja sebagai pedagang selain mengajar di pesantren. Sekarang yang C, sosial budaya. Berdasarkan paham keagamaan tersebut, NU berpendirian bahwa kegiatan seni budaya hukumnya diperbolehkan atau mubah. Mubah itu artinya boleh ya. Segala sesuatu yang hukumnya mubah tentu bisa berubah hukumnya menjadi haram, makruh, sunnah, dan wajib. Tergantung niat, manfaat, atau madorotnya dan sesuai dengan ketentuan agama atau tidaknya. Bagi NU, seni budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dapat dijadikan sebagai sarana dakwah. Bentuknya bisa berupa warisan budaya lama sebelum kedatangan Islam atau hal-hal yang baru sebagai akibat perkembangan zaman. Perhatian NU dalam mengembangkan seni budaya semakin tampak setelah dibentuk Lesbumi. Apa itu Lesbumi? Lembaga Seniman dan Budayawan Muslim. Tujuannya mengembangkan seni budaya yang bernafaskan Islam. Di antaranya adalah seni kaligrafi, qasidah rebana, dan seni drum yang menampilkan cerita drama, dan seni drama yang menampilkan cerita-cerita Islam. Ada juga Ishari, kepanjangannya Ikatan Seni Hadroh Indonesia, seperti bacaan sholawat Nabi dengan diiringi terbang atau yang disebut dengan terbangan. D. Politik kenegaraan. Kelahiran NU tidak dimaksudkan untuk membentuk partai politik, tetapi bukan berarti NU tidak memiliki peran dalam bidang politik. Banyak hal yang dilakukan NU di bidang politik kebangsaan, antara lain yang pertama, pada tahun 1937 mempelopori berdirinya MIAI sebagai wadah perjuangan bersama organisasi-organisasi Islam. Yang kedua, menjelang kemerdekaan RI, NU ikut berperan dalam merumuskan Dasar Negara dan Undang-Undang 45. Yang ketiga, setelah proklamasi, ternyata perjuangan kemerdekaan Indonesia belum juga selesai, tetapi justru memasuki masa yang dikenal dengan zaman revolusi. Sumbangan penting dari NU pada masa itu adalah seruan jihad melawan kembalinya penjajah Belanda yang dikenal dengan resolusi jihad. Keterlibatan NU dalam bidang politik semakin nyata setelah Muktamar NU ke-19 di Palembang pada tanggal 28 April sampai 1 Mei 1952. Pada muktamar tersebut diputuskan mengubah Jam'iyah NU menjadi Partai Politik NU. Setelah menjadi partai politik, kebesaran NU menjadi lebih nyata. Hal ini terbukti ketika pemilihan umum tahun 1955. NU menjadi salah satu dari empat partai besar pemenang pemilu, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Dengan kemenangan yang diperoleh dalam pemilu tersebut, memiliki peranan yang cukup besar dalam penyelenggaraan negara.
Para tokoh NU yang duduk dalam parlemen DPR memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan. Demikian juga yang dipercaya sebagai menteri. Mereka menjadi pemimpin bangsa yang amanah dan bertanggung jawab, terutama dalam mempertahankan NKRI dari ancaman perpecahan akibat berbagai pemberontakan di beberapa daerah di Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran hari ini, setelah selesai, anak-anak kerjakan tugas dengan baik dan dikumpulkan ya, jangan lupa. Sekian dan terima kasih. Semoga ilmu yang Ustazah berikan bermanfaat untuk anak-anak di rumah. Kemudian, semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat belajar di rumah. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.